Hai, kali ini aku mau sharing penggunaan Google Translate di Jepang. Karena di Jepang ini kan sebagian besar mereka menggunakan teksnya dalam bahasa Jepang. Dalam artian huruf kanji dan hiragana, katakana gitu ya. Aku juga kurang ngerti karena tidak mempelajari bahasa Jepang. Apalagi khususnya di area restoran-restoran kecil di pinggir jalan atau street food. Ada makanan yang kecil, kalau restoran besar mungkin dia ada menu dalam bahasa Inggris dan ada gambarnya. Cuma kalau dia restorannya kecil pinggir jalan dan biasanya itu yang lebih enak dan lebih dicari ya untuk kita, mereka menunya ini hanya tulisan dalam bahasa Jepang dan biasanya tidak ada foto menunya, foto makanannya tidak ada. Jadi kita agak kesulitan ini sebenarnya menunya apa aja. Dan kendala bahasanya mungkin mereka kurang, ada beberapa ya, nggak semua sih, beberapa mungkin kurang fasih juga bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan aplikasi ini, Google Translate. Kita akan coba translate halaman ini ya. Nah, ini rata-rata semuanya dalam tulisan bahasa Jepang. Kita buka Google Translate. Tampilan pertamanya ini kita set dalam bahasa Jepang ke Inggris. Harus ke Inggris ya, karena bahasa Indonesia belum bisa. Kita klik kamera. Oke, kita mulai. Oh, dia langsung berubah jadi dalam teks bahasa Inggris. Dan ini nggak berubah, kenapa ya? Aku tahu juga. Dia translate-nya sih lebih ke per kata, kalau per kalimat mungkin agak berantakan. Nih, kayak yang ini nih jelas nih. Name. And. Name dan comment. Misalnya vertikal ya. Kita coba, bisa nggak ya? Bisa tuh, ada accommodation free. Kita coba yang ini ya, berkata ya. Cut tuh. Oh, last time. Durasi, maksudnya bisa dipakai sebanyak 5 kali. Kita coba yang bahasa Indonesia ya. Ini aja deh, yang gampang. Kita coba bahasa Indonesia di keluar. Jadi dia belum bisa dalam bahasa Indonesia. Jadi cuma bisa dalam bahasa Inggris aja. Sebenarnya udah lama. Kalau untuk teks alfabet bahasa Inggris ke bahasa Indonesia mungkin udah biasa, tapi ini kan tulisan bahasa Jepang ditranslate ke bahasa Inggris karena bahasa Indonesia belum tersedia. Jadi bahasa Inggris dulu. Dan mungkin beberapa teksnya ini masih agak sedikit berantakan, khususnya dalam kalimat. Kalau perkata-perkata mungkin jelas ya. Kalau perkalimat dia agak berantakan dan kalau geser sedikit dia mungkin kata-kata kalimatnya jadi berubah-berubah gitu. Dia sudah benar fokus saat mengarahkan hand kamera handphone ke tulisan. Oh ya, jadi di sini kita menggunakan kamera handphone karena aplikasi Google Translate ini menangkap tulisan teks bahasa Jepang dan ditranslate ke bahasa Inggris. Oke, sekian sharing dan berbagi sesuatu yang kita juga baru tahu. Semoga bermanfaat saat kalian menemukan teks berbahasa Jepang yang ingin ditranslate. Thank you.